bin Muhammad Al-Qasim Sayyidi Syih Muhammad bin Abdul Qayyum Sallallahu Alaihi Wasallam Sayyidi Syih Muhammad Syih bin Abdullah Al-Bajiri Syih Sayyidi Syih Muhammad Kasyulan Nura bin Al-Jim Syih Muhammad Sayyidi Al-Imam Syih Abdullah Al-Bashyarani Wal-Imam Yahya bin Syaruk Al-Nawawi Sayyidi Al-Imam Syih Muhammad Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad Qudud Syih Muhammad Al-Sama bin Abdul Rahman Al-Fadim Bani Wa bin Al-Isan Adin Al-Muttasib Ilayhim روحي سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وسيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي فعلى سيدنا الحبيب علي بن الفقيه بن ربي عبد الرحمن بن محمد الصبوب بن ربي عبد الله بن أبي بكر بن رايد رسول الله ورسولنا بن أبي بكر بن عبد الرحمن الشكر بن أبي بكر بن عبد الله رايد رسول الله بن أبي شهاب بن عبد الله رايد بن الحبيب عمر بن عبد الرحمن المقدر سيدنا عمر بن عبد الرحمن Sayyidi Syah Ali bin Abdullah Hussein al-Habib Ahmad bin Zain al-Hussein al-Habib Abi Bakr bin Sadiq As-Sawab Suhaib al-Hanab Sayyidi al-Habib Abdurrahman al-Jufri Sayyidi al-Hussein al-Habib Hussein bin Abi Bakr al-Idris al-Habib Ali bin Muhammad bin Hussein al-Habib Syekhihi Sayyidi al-Habib Abi Bakr al-Aqtas al-Habib Sayyidi Syekh Muhammad al-Amin al-Qubbi Sayyidi al-Habib Muhammad bin Ali bin Sayyidi Syih Muhammad Syarwani Sayyidi wa Mursyid Muhammad Rasulullah Jami'i Masyayikhina wa Masyayikhina Min Allah Al-Karim Yataka Syarwani wa Umar Al-Mawqir Wa Yuhari Dawajati Biljana Yuhadu Alina wa Ala Ahli Baytina Wa Uladina Zirriyatina Min Barakatihim Wa Min Barakati Ulumihim Wa Asrarihim Wa Nurihim Wa Ma'arifim Wa Karamatihim Wa Ja'alna Min Ismihim وأمتنا على ملتهم وأشرنا بزمرتهم وأدخلنا الجنة معهم ومع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين لشر النبي وآل النبي لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim qala al-musannif rahimahullahu ta'ala nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin syair salik dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam Inna Allah Ta'ala yaqulu yawmal qiyamati Aynal mutahabuna li ajlil Al-yawma uzilluhum fi zilli yawma la zilla illa zilli Lagi sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang berkaitan dengan keutamaan orang yang bersayang-sayangan karena Allah Inna Allah Ta'ala yaqulu yawmal qiyamah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata berfirman pada hari kiamat. Ngatakan Allah berkata itu kada pakai suara. Habis bisa aja Allah Allah berkata-kata bikalamin nafsiin azaliin dengan kalam dirinya yang azali bila harfin wala sautin tanpa ada suaranya tanpa ada hurufnya namun bagi orang para nabi dan para rasul mereka diberi paham sehingga mengerti dengan kalam Allah adapun ini berkata tetap aja Allah kada pakai suara, kada pakai huruf, tapi bisa ya Allah lewat Allah berkata lewat lidah malaikat itu merupakan firman Allah sebagaimana
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menyampaikan firman Allah berupa hadis kursi. Firman Allah, perkataan Allah, tapi lewat lidah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini perkataan Allah, tapi bisa aja melewat lidah malaikat. Supaya apa? Supaya manusia di hari kiamat itu bisa memahami, mendengar dan bisa memahami akan perkataan itu. Apa perkataan Allah? Ainal mutahabuna li ajli. Di manakah orang-orang yang berkasih kasihan karena aku? Manenya, di manakah orang-orang yang hidup di dunia bersayang-sayangan? Hidup di dunia berkasih-kasihan tapi karena aku, karena Allah. Bukan bersayangan karena rupa, bukan bersayangan karena harta, bukan bersayangan karena jabatan, bukan bersayangan karena separtai, bukan bersayangan karena yang karena-karena yang lain daripada Allah. Ini bersayangannya karena Allah, di jalan Allah. Di hari kiamat dicari Allah. Ainal mutahabuna li. Di manakah orang, di manakah orang-orang yang di dunia inya berkasih sayangan karena aku. Al yauma uzilluhum bi zilli yauma la zilla illa zilli. Pada hari ini aku naungi akan mereka itu di dalam naungku pada hari yang tiada ada naungan melainkan naunganku. Ujar Allah, pada hari ini nang hari kiamat pas netetuk di mana tempatnya nang jelas hari kiamat. Apakah ini di mauqif boleh jadi? Soalnya, apa ini di proses tahapan-tahapan proses akhirat boleh jadi. Cuma nang harus kita pahami proses kehidupan akhirat sampai menuju surga itu adalah berbangkit dari alam kubur, ialah hidup kembali dari alam kubur. Bangkit dulu nang sudah matian nih, nang matian nih hidup kembali. Di mana kita hidupnya, di mana kita berkubur, di situ kita dibangkit. Bersama siapa kita dikubur, bersama orang itulah kita dibangkit. Umpamanya Umar mati dikubur di Mendingin, maka di Mendinginlah kena Umar dibangkit. Umar umpamanya berkubur lawan kawan-kawan yang lain, maka dibangkit dari alam kubur bersama siapa yang mereka dikubur. Makanya solahai orang ingin kada pisah lawan guru lalu hendak berkubur lawan guru. Orang kada hendak ingin berpisah lawan laki sampai dibangkit hari kiamat, berkuburlah di higa laki. Laki berkuburlah di higa bini. Nah, apabila sekeluargaan kada hendak terpisah di hari kiamat, maka ulah kubur yang disebut dengan alkah supaya sekeluargaan, maka dibangkit nampak beimbai sekeluargaan. Tungarannya yaumul ba'si, hari berbangkit. Setelah dibangkit dari alam kubur, berarti lanjang soleh itu bertahan tak? Nah, berarti lanjang tak? Dah kita kadang ngisah itu dulu prosesnya aja. Imbah dibangkit lalu dihalau, ngarannya yaumul mahsyar. Dihalau hari penghalauan manusia. Tahu dihalau mar? Kada tahu. Dihalau itu dihandar nanggai etik tuh, nah dikumpulkan. Kemana menghalau? Menghalau itu ke satu tempat yang bernama mauqif.
Nah, ini prosesnya macam-macam untuk sholat itu. Ada waktu dihalau berkendaraan, ada nang berjalan, ada nang bertingkau, macam-macam. Ya sudah, itu tergantung amalnya. Makanya hadis Nabi, yuhsyarul mar'u ma'a man ahabba. Dihalau, arti dihalau itu dihandar. Bahasa kita dihandar. Dihalau seseorang di hari kiamat bersama dengan orang yang ia cintai. Kalau kita mencintai Rasulullah, begitu kita dibangkit dari alam kubur, kita bersama Rasulullah sampai dihandar, masuklah rombongan Rasulullah kemudian menuju ke satu tempat yang bernama Mauqif. Siapa yang kita cintai di dunia, maka dihalau di hari kiamat bersama dengan orang yang ia cintai. Nang ia cintai guru, makanya sama guru. Nah, guru mencintai Nabi, guru ini umpat pulang kena, umpat lawan Nabi, jadi itu umpat terus sampai dihandarlah ke Mauqif. Nah, di Mauqif ini tuh kumpulan berataan min umamil maudiyah, dari umat-umat nang dahulu, sekumpulan berataan di dalam satu tempat yang bernama Mauqif, tanah lapang luas dikumpul berataan manusia. Inilah solahai kepanasan. Sini kepanasan. Nang gaya pak gambarannya ikam di tanah lapang luas kemana benaung? Mana nang benaung Muhammad? Kenaungan cuman sebuting, yaitu arasy Allah. Bila hendak benaung tu ke bawah arasy itu. Ah, cuma kada seberataan orang kawa benaung di situ. Ada ketentuan-ketentuan. Nang lewat sudah dipadahkan. Sab'atun yuzilluhumullahu yaumal qiyamah la zilla illa zilluh. Ada 7 kelompok manusia dapat naungan Allah di bawah aras. Pada hari itu tidak ada kenaungan kecuali naungan Allah di bawah aras. Tuh. Nah, salah satunya adalah orang mutahabuna fillah. Orang yang dapat naungan di hari kiamat saat orang-orang kepanasan adalah orang yang di dalam dunia lawan kawan, lawan apa, bersayang-sayangan karena Allah, bersayang-sayangan di jalan Allah. Tetap marah kam lawan Said mulai anu bersayangan apa, saling karena sayang tolah sayangan di jalan Allah apa, sampai tua sampai ninggal dicari kena terkumpul kena terkumpul guru bersayangan lawan murid terkumpul dapat naungan di bawah arasy Allah. Nang hari itu ujar Allah Taala la zilla illa zilli, tidak ada naungan kecuali naunganku. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sab'atun yuzilluhumullahu fi zillihi yauma la zilla illa zilluhu. Nah, ya nang tadi hari lewat disampaikan juga ternyata ada hadisnya. Nah, imamun adilun wa syabun nasya'a fi ibadatillahi ta'ala wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masjidi iza kharaja minhu hatta ya'uda ilaihi wa rajulan tahabba fillahi ijtama'a ala dhalika wa tafarraqa alaihi wa rajulun zakarallaha khalian fafadat aynahu wa rajulun da'atsu imra'atun zatu hasabin wa jamalin faqala inni akhafullaha ta'ala wa rajulun tasaddaqa bisadaqatin fa'akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu bima tunfiqu yaminuhu.
sab'atun yuzilluhumullah, tujuh golongan menaungi akan mereka oleh Allah, fi zillihi, di dalam di naungan Allah, yaitu arsy. Yauma la zilla illa zilluh, pada hari yang tidak ada kenaungan kecuali kenaungan Allah. Pertama, imamun adilun, raja yang adil, raja yang adil, pemimpin, sultan, presiden, dan seterusnya ke bawah, pokoknya pemimpin yang adil. Wa syabun nasya'a fi ibadatillahi ta'ala, dan kedua, orang yang muda atau seorang pemuda, padahal ia jadi, ia di dalam berbuat ibadah akan Allah. Seorang pemuda yang selalu hidupnya beribadah kepada Allah. Orang menghabiskan masa mudanya dengan rami-rami hura-hura, tapi ia menghabiskan masa mudanya dalam beribadah kepada Allah. Napa ibadahnya? Ibadahnya nuntut ilmu dan amaliah. Iya, orang pondok kan, pemuda kalau pemuda menghabiskan hidup dalam taat dan ibadah kepada Allah. Ibadahnya mbahno ilmu, nuntut ilmu, kadang-kadang beramaliah kena ibadah yang lain. Terus ternyata mati rahatan muda nih, umur 30-an aneh mati, atau umur 20 mati. Ini orang satu dalam hadis Nabi, kalau keadaan dia dalam menuntut ilmu, man mata fi thalabil ilmi bahwa syahidun, siapa yang mati dalam menuntut ilmu maka dia mati syahid, syahid akhirat, bebas daripada azab kubur. Nang kedua, seorang pemuda yang hidupnya dalam beribadah kepada Allah lalu meninggal dunia di waktu mudanya, maka ia dapat naungan Allah subhanahu wa ta'ala di bawah arsy di saat orang-orang kepanasan di mauqif di hari kiamat, di antaranya adalah di mauqif. Dan ketiga, seorang laki-laki yang ada hatinya itu bergantung dengan masjid, apabila keluar ia daripadanya, kembali ia kepadanya. Rajulun qalbuhu mu'allakun bil masjid, seorang laki-laki nang hatinya terlalu selalu ke masjid, kena boleh ke masjid, keganangan masjid pulang, ke masjid pulang, boleh kena keganangan masjid pulang. Itu orang, orang nang hidup selalu ke masjid, mulazimun lil masjid, qalbuhu mu'allakun bil masjid, termasuk kaum, iyalah kaum, iyalah masuk salah kaum. Kaum ini kan biar boleh kemananya mikirakan masjid, ya memikirakan membersihkan masjid dan seterusnya. Mati kaum dalam keadaan nang gitu tuh, mati kaum berarti mu'allakun bil masjid, qalbuhu mu'allakun bil masjid, maka ini kaum di hari kiamat mendapat naungan Allah di bawah arsy di saat manusia lain kepanasan. Keempat, dua orang, warajulani tahabba fillah ijtama'a ala dzalika wa tafarraqa alaihi. Keempat, dua orang laki-laki yang berkasih-kasihan keduanya di dalam berbuat kebaikan karena Allah, padahal ia berhimpun keduanya itu atas yang demikian itu, dan bercerai ia, orang yang bercerai keduanya itu atas yang demikian itu. Maksudnya dua orang laki-laki nang saling berkasih sayangan di jalan Allah, inya takumpul karena Allah dalam berbuat taat, kemudian berpisah karena berbuat taat, berkumpul mengaji
karena berbuat taat. Bapisa mengaji, seikong mencari ongkos untuk anak istri, karena seikong mencari ongkos keluarga. Bapisa berkumpul karena Allah dalam berbuat taat, berpisah karena Allah dalam berbuat taat. Nang berkasih sayangan dua orang ini mati, sampai mati nang gitu toh, sampai mati dapat naungan Allah di bawah arsy. Kelima, warajulun zakarallaha khalian papadat aynahu, seorang laki-laki yang menyebut akan zikrullah padahal ia bersunyi, maka terbit limpah kedua air matanya. Seorang laki-laki itu masuk bini-bini tuha ka anom ka orang manakah, lalu inya malam ka siang ka di dalam kamar kalian seorangan berzikir ja. Berzikir, pas berzikir itu papadat aynahu, mengalir air matanya, menangis. Tangisannya nampak nang pasti bukan tangisan buaya. Tahu tangisan buaya mana? Kada tahu. Hati-hati ya, buaya nangis kayak buaya. Mungkin tangisan itu bisa tangisan sedih, bisa tangisan gembira. Inya sedih mungkin karena mengingat kesalahan-kesalahan yang dia lakukan, teringat dengan azab Allah sambil berzikir, teringat dengan kesalahan, teringat dengan azab Allah lalu menangis. Maka tangisannya itu adalah sedih. Ada juga tangisannya tangisan gembira, berzikir lawan Allah apapun zikirnya menangis. Kenapa? Kesenangan, merasa senang diberi oleh Allah Ta'ala nikmat kawa berzikir, merasa senang diberi oleh Allah Ta'ala diberi taufik dan hidayah, merasakan kelezatannya zikir, merasakan betapa lezat dan nikmatnya zikir nang Allah berikan lawan inya, lalu hatinya menangis kegembiraan, kesenangan dengan rahmat dan anugerah Allah lawan dirinya. Berarti nampak tangisannya tangisan bahagia. Yalah, tangisan gembira. Nah, mau tangisan sedih, mau tangisan gembira, bila orang sendirian berzikir lawan Allah menangis kayak itu aja gawian, mati dapat naungan Allah. Keenam, warajulun da'atu imra'atun zatu hasabin wa jamalin wa qala inni akhafullaha ta'ala, seorang laki-laki menuntut akan dia oleh perempuan yang mempunyai bangsa dan keelokan kepada berbuat akan dia kejahatan, maka berkata ia, bahwasanya aku takut akan Allah. Maksudnya, seorang lelaki diajak oleh bini-bini, bini-bininya bangsawan, artis lah, atau anak orang terkenal lah, kaya raya, anak bangsawan mana bungas, lalu membawahi, mengajak kemana, mengajak berbuat mesum, mengajak bermesraan, mengajak memadu kasih sampai berbuat zina. Lalu inya berkata, saat bini-bini ini mengajak ingin napa, ingin bermesraan deh, faqala inni akhafullah, ujarnya kada, aku takut lawan Allah, mati dapat naungan Allah. Ketujuh, warajulun tasaddaqa bisadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu bima la tumbiku yaminuhu. Yang ketujuh, seorang laki-laki yang memberi sedekah dengan beberapa sedekah, maka menyembunyikan ia akan dia hingga tiada mengetahui tangan
tangannya yang kiri dengan barang yang dibelanjakan oleh tangannya yang kanan. Seorang laki-laki yang menyembunyikan sedekahnya kada ketahuan orang. Jangankan orang jauh, orang yang di kiri pun kada tahu bahwa inya bersedekah. Mati dapat naungan Allah. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wa sallam, innar rajula jara akhan lahu fillah ila akhirih, wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bisawab. Sebiji aja, dan situ aja. Al-Fatihah.